Come on, guys! Teman-teman, kalian boleh nggak beri tepuk tangan yang meriah untuk manajemen Bali United hari ini yang luar biasa? Mereka yang bekerja keras, gak tidur bermalam-malam, ya kan? Benar sekali. Demi untuk pesta kita malam hari ini. Ya. Benar sekali. Dimana kita dari pagi, kita ceritakan teman-teman ya. Dari pagi. Kita jam 7 merayakan kemenangan Bali United. Pertama kita di Pantai Sanur Bali. Benar. Kita ke Sanur berenang. Tidak ke tempat yang lain-lain. Gak ke tempat lain-lain. Eh, ini Cikede, apa tuh? Kan di Sanur kan ada pantai. Tapi yang orang ketemu gak sih, Bino? Kita berenang, terus juga ada di udara, kita juga merayakan darat, jadi api, air udara, angin. Cara avatar, bro. Terus setelah itu kita pawai, arak-arakan. Ya, betul sekali. Dari kita, rumah dinas Gubernur Bali. Kemudian kita bertolak ke kantor Gubernur Gianyar. Terus dari Gianyar kita ke Banyuwangi. Waduh, jauh ini. Jauh. Hah? Bupati. Oh iya, Gubernur Gian, Bupati. Sorry. Ya, benar-benar. Sorry. Thank you. Kasih tahu ya, yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wah. Tetapi Georgia, show. Bentar, kamu manusia. Aku lihat ada sayap loh. Di sini saya tanya, teman beneran semeton sejati di sini belum ya? Sudah download Bali United Apps belum? Masa sih? Yang sudah download, Astungkara diberikan rezeki yang gak putus-putus. Astungkara. Amin, Astungkara. Ya. By the way, tepuk tangan dulu buat teman-teman dari PS Tira Persikabo, bapak-bapak tentara, hormat. Tepuk tangan dong! Apa ya, Pak? Bapak-bapak dari kepolisian, Bayangkara FC. Weh, sing nadi gitu. Weh, kita saudara, sepak bola menyatukan kita. Tepuk tangan buat bapak-bapak kita yang sudah menjaga. Liga libur nih tahun depan baru mulai berliga. Di sini yang pengen nonton Joni Agung and Double T mana suaranya? Yang di sini yang pengen joget reggae mana suaranya? Simpan, tahan. By the way. Di sini kita mau kasih tahu sebentar lagi yang pengen sekali lagi di sini yang setuju kalau pemain Bali United ini bakal maju ke sini ke atas ini mana suaranya? Jadi kita kasih tahu sebentar lagi kita akan panggil satu persatu pemain Bali United untuk hadir ke sini bersama kita semua di sini. That's right. Mana lagi yang lebih setuju kalau misalnya pemain semua merapat ke samping untuk kasih kalian tangan? Oh, ada yang bawa piala. Coba dengan salah champion. Di sini ada nggak yang selama pertandingan Bali United home selalu datang? Yang selalu datang. Woi, banyak tuh. Saya mungkin. Dan si ulo-ulo jajak. Nah, si pertandingan si orang ini melanja ya MNC loh. Dan ulo-ulo. Ini alasan kenapa di Gianyar banyak kos-kosan ya. Karena biar deket gitu ke stadion. Tapi luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Serdadu Tridatu yang sudah berjuang hingga kita tahun ini juara. Tapi satu hal yang ingin kita sampaikan, kita supporter yang paling fair play. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih, kalian sangat membanggakan. Fair play-nya jangan sampai berakhir di tahun 2019, kita song-song 2020 dengan permainan yang lebih fair play lagi. Teman-teman, ada anak hilang lagi. Aduh, yang mana? Siapa namanya? Komang Oka. Komang. Kadennya dinas perlindungan anak nih. Berbeda anak hilang. Kembar Yoga dan Yogi. Wes.
Bapak-Ibu yang bawa anak. Bapak-Ibu yang sempat anaknya tertinggal mana, anaknya. Bapaknya, oh, anaknya bapaknya hilang. Oh. Bapaknya emang sering hilang. Untuk kembar Yoga dan Yogi, Bapak ya. Ditunggu Bapak di sini, oke? Yoga dan Yogi. Ya. Yang hilang. Bukan hilang sih sebenarnya, cuma terpisah. Terpisah ya. Ya nanti kula-kula dini nak nungguin di Dipta, sing hilang sing. Oke, gimana sudah ketemu? Sekali lagi kepada teman-teman tolong lihat di sekitar Anda kalau ada anak kecil, tanyain kembar Yoga Yogi, ya. Terus bawa ke samping, paksa ikat ya. Bentar, kalian kembar ya? Yoga Yoginya sudah ketemu ya. Thank you, terima kasih. Saya Ipin dan ini adik saya. Udah ketemu. Canggih Lili Pali. Ya bagaimana tuh Johnny Agung, mana suaranya? Coba. Coba nih, kalau tahu. Raseli yang kana Iya. Abis ini kita nyanyi bareng. Kita dansa ska. Tahan ya. Di sini kan kalau Johnny Agung biasanya kan ada yang naik-naik di atas gitu ya. Ada yang mengangkat saya? Ada? Ada. Yang ada? Banyak. Tak kasih tiket nanti. Angkat saya. Tiket. Tekan nuncop nak deh. Tapi ngomong-ngomong Sigit dan juga Rico, perayaan ini kan kita memang udah lakukan beberapa hari sebelumnya. Benar. Dua sop-sop yang di kanan kiri saya ini habis siaran 36 jam. Kita interview dulu ya, sebenarnya bintang tamunya adalah mereka berdua ini. Sebenarnya kalau ngomongin 36 jam ya, itu gara-gara dia. Gara-gara ide dia ya. Tapi gimana sob rasanya sob, 36 jam ketemu sama Samata Dewata, banyak personil entertainment di Bali, gimana? Udah biasa sih, soalnya gantengnya kita 24 jam sis. Non-stop ya sis. Oke. Gimana teman-teman, mau nonton wayang atau nonton band, kok duduk? Tahan. Mereka tahu harus berjoget setelah ini saving energy tapi, mode. Tapi teman-teman di sini harus menyimpan tenaga. Benar. Sampai akhir. Benar. Kita akan benar. Yo ayo. Kita bakal ambiar gitu ya. Ambiar hari ini. Ngomong-ngomong, siapa yang pengen Spaso Jevic main lagi tahun depan? Spaso Jevic is wonderful. Spaso Jevic is wonderful. Irfan Badim is wonderful. So, Spaton Bali United. Ayo nencang intip lu. Oke, apa siap? Belum. Irfan Badin wonderful. Rico Sigit. Jangan. Takut jadi pemain, besok tahu-tahu. Bukan begitu. Oh, gimana? Besok kita dibully. Oke, sekali lagi kami mohon kepada teman-teman Spaton. Apabila ada, barusan dapat informasi kalau ada teman-teman yang sesak napas, kalau dia itu langsung dibantu, dibawa ke depan ya, jangan dibawa ke belakang, oke? Dibawa karena, ke depan, langsung kasih tahu teman-teman yang jaga. Karena dia, yang sudah pingsan, disediakan. Udah ada yang pingsan ya. Jadi sudah. Pas kita tanya kenapa pingsan, bau ketek yang di sebelah saya bau banget. Atau kenapa pingsan, saya bau ketek saya sendiri. Tapi begini, Sigit, sini. Yes. Malam hari ini acara yang luar biasa ini telah disediakan juga tim medical yang sudah siap membantu jika terjadi sesuatu yang membutuhkan pertolongan medis. Tolong saling bantu sama Tony. Jadi mohon kerjasamanya. Saling bantu semuanya, oke? Jangan lupa juga yang ketemu barang-barang berharga, dompet, handphone, semuanya juga lapor ke kita. Pacar ya, yang barang-barang berharga pacar. Pacar teman ya. Sob, itu sengaja dibuang itu. Sengaja tinggal aja. Siapa yang setuju kalau yang lagi sama pacar ditekel aja kepalanya? Hati kamu kosong ya? Sinamudian. Jadi,
Jadi barusan Coach Teko ngomong gini sama saya. Apa? Banyak yang bilang katanya cowok lebih sering nyakitin cewek. Aduh. Tapi sebenarnya cewek yang lebih sering nyakitin cowok, setuju? Setuju cewek lebih sering nyakitin cowok. Stop, gini. Bang, bangin curhat ya, Umi, mulai. Dari dalam gitu ya, sedikit ya, ya ampun. Enggak, sebenarnya bukan cewek yang banyak nyakitin hati cowok. Tapi? Cewek kalau nyakitin cowok tuh pelan-pelan, halus, bup, gitu. Beda sama cowok ya. Jadi kelihatannya intens, pelan-pelan. Oh, gak bisa. Oh, kalau cewek kayak gitu pelan-pelan, bup, kartu kuning. Teman-teman, sekali lagi minta doanya juga, mudah-mudahan teman kita pemain Bali United Taufik bisa cepat sembuh. Amin. Amin. Oh, iya. Ya. Oke. Okay. Bagaimana? Siap-siap ya. Alright. Oh, yang pengen joget reggae bangun. Oke, kalau begitu langsung saja Bali United Championship Celebration. Please welcome Johnny Agung and Double D. Salam nucap. Nucap. Tetap langkah ke depan, raihlah semua mimpi-mimpi, berdoa, berusaha, yakinkan akan kuasanya. Bebo, Bali United, kalian siap lompat-lompat. Tidak akan olah. Thank you.
biasa hanya untuk menggoyangkan badanmu. Aku tak mungkin merubah diri.
United Champion, kita semua bergembira ya. Bajunya keren-keren juga. Nanti yang belum punya Joni Agung versus United, Bali United ada di store. Terima kasih. Bisa di. Kita semua pakai. Yuk, melawannya apa? Jair bandar cinta mani, melati
Karang lagu iraga bedadu